May I have your attention, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, itu teman, kembali lagi, terjumpa lagi jadi di sini bersama saya Bang Muhammad Rian Arifin Rian Bondo. Teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi di episode hari ini bersama saya Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Yap teman-teman, seperti biasa kita mendapatkan requestan lagi teman-teman dari salah satu karakter yang ada di Zunomeli karakter guys ya. Jadi Bang Gondol hari ini akan melanjutkan tes spawn atau mod yang ada di Zunomeli karakter ya, di dunia fantasi Minecraft yang tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi Minecraft versi channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Yap, tadi di awal video Bang Gondol udah cantumin ya, kita mendapatkan requestan dari salah satu subscribernya Bang Muhammad Rian Arifin Rian Gondol. Bang Gondol sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak yang udah nge-request ya. Jadi sini dia merequest dari salah satu nama serial di Senation ya. Di sini dia untuk Bang Gondol mencoba tes modnya si Zookeeper dari salah satu karakter yang ada di Zunomeli ya. Siapa itu Zookeeper? Sebelum kita memulai videonya sampai akhir, Bang Gondol nanti akan jelaskan guys ya. Sebelum Bang Gondol juga jelaskan, Bang Gondol ingatkan buat teman-teman semua, sekali lagi video Bang Gondol ini hanya hiburan semata aja ya teman-teman, yang menggunakan mod atau add-ons yang udah Bang Gondol siapkan terlebih dahulu. Yap, jadi buat teman-teman semua yang suka dengan konten atau video ini, mohon bantuan supportnya ya guys. Bagi yang tidak suka dengan video atau channel ini, kalian juga bisa langsung skip aja. Bagi yang suka dengan konten ini, jangan lupa di support. Jadi caranya nah gampang banget, kalian hanya tinggal mensupport. Jadi caranya kalian tinggal mengklik tombol di pojok kanan layar gadget kalian bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya, diklik like, tombol like-nya, di share-share ke media sosial kalian atau ke keluarga kalian teman-teman ya. Yaps, buat para pencinta Minecraft silakan merapat guys ya. Dan jangan lupa juga di follow-follow akun media sosial Bang Gondol seperti akun Instagram dan akun TikTok Bang Gondol. Di sebelah kiri Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol yaitu Rian_Gondol98, dan di sebelah kanan ada akun TikTok Bang Gondol yaitu Rian_Gondol98. Yaps, thank you teman-teman ya. Ya, jadi hari ini kita akan langsung buat portal ya si Zookeeper ya, langsung aja Bang Gondol jelaskan cuy, ikutin terus video sampai akhir, let's go. Oke teman, jadi Zookeeper ini adalah karakter dalam game Zunomeli. Dia adalah monster manusia Rang One. Dia berlari sangat cepat. Pemain bisa menggunakan senjata Bloom Obang untuk menembaknya dan melarikan diri. Jadi jawabannya Zookeeper-nya adalah makhluk hidup tanpa darah. Wow, luar biasa tuh teman ya. Dan penampilannya dia bukan manusia, tetapi menggambarkan dia manusia dengan kaki dan lengan yang sangat panjang. Dia memiliki banyak gigi yang sangat tajam di mulutnya, dan dia memiliki kaki yang panjang dan lengan yang panjang. Dia juga memakai topi jerami dan kemeja coklat, tetapi dia tidak memakai celana. Wow, luar biasa guys ya. Dan dia memiliki bagian manusia, matanya benar-benar yang sangat hitam. Dia tidak memiliki ekor, warna kulitnya putih dan hitam, memakai topi warna kuning ya guys ya. Kepribadiannya sendiri belum tentu ditentukan teman-teman ya, tetapi cara dia memperlakukan pemain di game Zunomeli sudah pasti dia adalah makhluk yang sangat agresif, kejam, yang sangat brutal dan tidak tahu berterima kasih cuy. Nah jadi kurang lebih seperti itu deskripsi dan penjelasan dari Zookeeper, di karakter di Zunomeli ya guys. Ya tanpa berlama kita langsung aja buat portalnya ya cuy. Oke, kita di sini pakai obsidian, plain and steel, dan kita mau pakai 3 blok ya. Bang Gondol sini mau pakai white concrete, light gray concrete, dan yellow concrete guys. Kita pakai 3 blok hari ini, white concrete, light gray concrete, dan yellow concrete. Langsung aja kita buat portalnya. Kita rubah dulu ke mode first person, dan kita bikin 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas ya, atau berapapun terserah teman ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelebihan guys, sorry. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yaps. Clean and steel kita kasih masuk. Dan di sini Bang Gondol mau susun light gray concrete guys. Di sisanya di sini kuning aja kali ya. Dan di sini putih, dua-dua. Nah, kayak gini cakep guys ya. Oke, kita identikan dengan warnanya si si Zookeeper tersebut guys. Oke, dia kan atasannya tadi pakai kuning ya. Nah, tadi kita kurang lebih Bang Gondol cantumin foto etosnya jadi kayak gitu guys. Oke, sini sama light gray concrete, putih-putih.
Oke, yellow concrete. Nice, sekarang udah jadi portal kita. Sekarang kita tinggal masuk dalam portal tersebut dan bersama-sama mencari etosnya si Zookeeper, guys. Ya, sekali lagi Bang Ono ingatkan, video ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod atau add-on. Langsung aja kita masuk, cuy. Let's go. Yo ya teman, hola, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Minecraft kita hari ini yang berjudul membuat portal Zookeeper dari salah satu karakter yang ada di Zunomeli, guys ya. Dan kita sekarang sudah sampai seperti biasa, cuy, kita sudah terdapat di sebuah bukit atau tebing, guys ya. Seperti biasa juga di sebelah kanan atau kiri kita portal kita di sini terdapat sebuah ada 5 buah papan petunjuk, guys ya, atau buah papan nama kalau Bang Ondol bilang. Yap, di sini sebelah kiri di sini bertulisan cari add-on Zookeeper di sebuah kebun binatang. Yaps, tidak asing dengan kebun binatang ya, namanya juga zoo. Zoo itu kebun binatang, teman-teman ya. Dan yang kedua terdapat sebuah kotak coklat atau chest. Oh, berarti ini lanjutannya. Cari add-on Zookeeper di sebuah kebun binatang terdapat sebuah kotak coklat atau chest. Yap, seperti biasa, guys ya, terdapat sebuah coklat dan berisi add-ons atau mod. Dan yang ketiga, video ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod, teman-teman ya. Dan yang keempat, salam Minecraft. Dan yang kelima, have fun, selamat bersenang-senang dan selamat liburan buat teman-teman dan adik-adik semua yang masih sekolah ya. Jadi semoga nilai-nilai kalian juga semakin bagus ke depannya dan dimudahkan dalam belajarnya, menempuh pendidikannya, rezekinya juga dilancarkan ya. Jadi doa Bang Gondol buat subscribernya Bang Gondol yang lama maupun yang baru, semua sama, baik yang Islam, non-Islam, semua kita toleransi ya, guys. Tinggal di Indonesia tidak boleh saling mengolok, mengejek-ejek ya. Jadi kita semua bersatu, guys, Indonesia Raya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tanpa beramal kita langsung aja cari mod atau add-onsnya, guys. Kita udah sampai. Wih, ada sebuah bis, teman-teman. Oke, zoo, kebun binatang, guys. Oh, Lavish Point. Kita ada di Lavish Point, guys. Assalamualaikum. Kita udah masuk ya. Kita langsung aja cari chest atau kotak coklatnya di mana ada berada, teman-teman. Langsung ketemu kita, guys. Di sini ada dapat satu, guys. Kita dapat satu nih. Add-onsnya siapa? Apakah Zookeeper? Tanda tanya, guys. Oke, kita coba buka. Oh, kita menemukan satu buah butir telur koala monster, guys. Oke, koala monster kita udah dapat ya, teman-teman ya. Yaps, kita lanjut terbang lagi. Keren banget ini kebun binatangnya ya. Oh, ini ada lagi, teman-teman. Kedua, kita menemukan kotak kedua. Oke, tanda tanya lagi. Wow, monster cow atau friendly cow ya, teman-teman ya. Friendly apa kemarin? Kalian bisa nonton di video Bang Ono sebelumnya ya. Lupa Bang Ono, friendly cow ya. Pokoknya monster sapi, guys. Mungkin ada teman-teman anak-anak, guys ya. Oke, coba kita dekatkan lagi ke sini. Wow, tuh ada lagi satu, guys. Ini dia, bener-bener tuh Bang Ono nggak salah lihat, jeli banget ya. Yaps, kita coba langsung ambil aja. 1, 2, 3. Oke, ada dua buah butir telur, guys. Rabbit monster. Dan wow, ini dia karakter utama yang kita buat portalnya, Zunomeli, guys. Kita langsung spawn aja, guys ya, Zunomelinya. 1, 2. Penasaran, temannya. Kita rubah dulu jadi koala monster, teman. Oke, ini dia koala monster. Ada monster cow, ada rabbit monster, dan yang ini dia Zunomeli Zookeeper. Wih, langsung meninggoy dia, guys. Wede, bisa gitu ya. Keren ya karakternya itu. Kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Jadi dia kayak tengkorak gitu, coy. Tuh dia, teman-teman. Nyerang. Meninggoy tapi dia, guys. Kalah dia sama sapi itu, guys ya. Coba kita spawn. Ini dia. Wih, mantep, coy. Serem ya. Dia nyerang dirinya sendiri, teman-teman. Tuh, buat juga monster kau, teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Coba kita spawn di luar aja kali ya, biar enak, guys, di sini ya. Kita akan coba tes Zookeeper-nya, guys. Tuh, Bang Gondol terbang, coy. Kalian bisa lihat, ada tulisannya tadi apa nih? Dia serang dirinya sendiri, guys. Jadi benar dengan deskripsinya, dia memakai baju coklat ya, harusnya, teman-teman ya. Dan memakai topi cowboy warna kuning, teman-teman ya. Jadi ya, tuh kan bisa lihat ya, berantem 3 lawan 3.
satu nggak tahu ya, kita lihat aja siapa yang meninggal duluan dan siapa yang menang sisa satu teman-teman ya. Tapi kalau kita spawn cow, dia habis ini teman-teman. Kalian lihat ya, rabbit nyerang nggak? Tuh, habis teman-teman ya. Tuh, sebentar aja nih ngalahkan rabbit monster. Gimana nggak kalah guys? Damage-nya pun juga kuatan si rabbit, koala, dan friendly cow ya teman-teman ya. Tuh, menyeramkan banget teman-teman ya. Jadi si rabbit juga taringnya kan bisa lihat cuy. Luar biasa serem guys ya. Ya, jadi seperti inilah portal kita ya buat serial Destination. Makasih yang udah nge-request. Jadi ini dia mod atau etosnya dari salah satu karakter yang ada di Zunomeli bernama Zookeeper. Semoga kamu terhibur, dan teman-teman dan adik-adik semua yang lain juga semoga terhibur ya. Buat teman yang lain yang mau nge-request juga boleh, silakan kalian ketik di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika ada mod atau add-ons ya, nanti di next episode yang akan datang Mangodol bakalan bikinin requestan kalian ya. Jadi inilah video kita hari ini yaitu yang berjudul membuat portal Zookeeper dari salah satu karakter yang ada di Zunomeli. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa dibantu supportnya teman-teman. Seperti biasa, kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah buat tulisan subscribe teman-teman, dan jangan lupa juga di share, klik tombol like-nya teman-teman ya. Thank you. Mangodol pamit undur diri, nantikan video-video selanjutnya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.